Baik, tidakkan beberapa kerajaan negeri untuk tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN mendapat pelbagai reaksi. Jadi bagi mendapat maklumat yang lebih jelas di talian Skype sekarang, kita bersama penganalisis politik Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Tumah Ketua. Baik Doktor, beberapa buah negeri telah mengumumkan untuk tidak membubarkan DUN. Jadi apa implikasinya Doktor? Okey, apabila negeri-negeri yang tidak mengubahkan serentak Dewan Undangan Negeri mereka, sebenarnya yang pertamanya itu sebenarnya hak negeri masing-masing. Tapi ia lebih ditentukan oleh parti politik ataupun kerajaan yang memerintah negeri tersebut. Misalnya, negeri di bawah kerajaan negeri di bawah pimpinan PAS, mereka tidak mahu membubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi tentulah alasan seumpama ini agak boleh dibahaskan. Yang pertamanya, sejauh mana apabila mereka tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri itu memberikan kesan yang positif. Misalnya, ini akan melibatkan dari segi jumlah kos yang berganda. Maknanya selepas Parlimen, kemudian nanti baru dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Itu dari segi kos. Yang kedua, ia menyebabkan kadar peratusan mengundi nanti akan menjadi turun. Sebab untuk datang, untuk mengundi, untuk satu saja, biasanya kita ada DUN, kita ada Parlimen, ini menyebabkan pengundi kurang berminat untuk turun mengundi. Ini antara risikonya lah. Baik Doktor, kalau mengikut pandangan Doktor, adakah langkah tidak membubarkan DUN ini dilihat demi kemaslahatan rakyat atau ia lebih kepada langkah politik? Saya lebih melihat ini merupakan langkah bersifat politik. Sebab kita tahu pada mereka mengatakan isu banjir. Sedangkan sebelum ini, tahun lepas misalnya bulan 18 Disember, Sarawak mengadakan penerayaan pilihan raya. Begitu juga Melaka mengadakan pilihan raya pada bulan November tahun lepas, 20 hari bulan. Malah pilihan raya umum pernah diadakan ketika era Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Juga dibuat pada bulan November. Jadi, tindak tanduk untuk mengasingkan pilihan raya negeri itu mereka semata-mata untuk mereka memfokuskan kepada Parlimen saja. Sebab mereka risau Parlimen banyak kerusi yang mereka akan hilang. Jadi lebih kepada keputusan politik, bukannya isu banjir dan sebagainya. Saya lebih melihat kepada isu tersebut. Sebab negeri lain pernah mengadakan sebelum itu dan tidak ada masalah. Jadi saya kira lebih bersifat politik dan mereka bimbang jika mereka kalah Parlimen, otomatik juga ketika itu DUN juga memberi kesan ketika itu. Jadi mereka lebih mahu nak kekalkan kuasa di peringkat negeri, mereka takut peringkat Parlimen mereka kalah. Peringkat ahli Parlimen mereka tidak berprestasi tinggi. Okey, baik Doktor. Ada juga yang berpendapat bahawa pengundi biasanya akan muak sekiranya perlu mengundi buat kali kedua nanti. Jadi, adakah ini akan menjejaskan proses demokrasi atau bagaimana? Ya, jika pilihan raya itu diasingkan secara sengaja, seperti ada beberapa negeri ini, misalnya di Pantai Timur, sudah tentu pengundi, misalnya Kelantan, ramai perantau daripada Kuala Lumpur, ada yang bekerja di Singapura, ada yang bekerja di Johor, ada yang bekerja di Negeri Sembilan. Untuk mereka kembali ke negeri Kelantan untuk Dewan Undangan Negeri, sudah pasti mereka memikirkan banyak perkara. Misalnya di segi kos, ulang-alik, di segi cuti misalnya. Dan mereka anggap tentulah sebagai pembaziran. Sebab mereka sudah menunaikan undi. Lebih-lebih lagi, undi mereka beri kepada satu parti itu tewas misalnya. Ataupun sudah menang. Jadi ini menyebabkan kadar peratusan mengundi itu dijangka akan menurun ketika itu, ketika diasingkan. Okey. Baik, terima kasih banyak Doktor atas pandangan itu tadi. Sama-sama. Assalamualaikum.